Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang jam 1 siang dan kondisi angin lumayan kencang ya, jadi lihat. Kali ini kita mau mereview sebuah laras. Ini udah kita pasang. Ini kita pakai laras Polymac A12L dari Bapak Ngurah Pandai di Bali. Teman-teman bisa cari di YouTube ketika aja Ngurah Pandai Hunter gitu ya. Ini kita pesan udah lama sih sebenarnya, tapi baru kali ini kita mau coba tes. Dan kita mau coba tes di jarak berapa ya? Kita ukur dulu. Di sini ya. Ini ada pohon waru, ada pohon bambu. Nah, di tengah-tengah itu sama di pohon warunya juga ada. Yang di pohon bambu 121 dan yang di pohon waru di jarak kurus. Bentar. Di sini sama ya. 121 di sini nih. Nanti mungkin kelihatan kalau udah diterek. Oh ya, kita pakai mimis apa namanya? Bikinan kita sendiri ya. Cetakan sendiri. 13 grain. Ini outputnya di 1850 dan angin di 2000 berapa itu? 28 kurang itu 26. Karena ini manonya selisih 200 PSI ya. Oke, langsung aja teman-teman. Kita ke tele. Oke, tadi diukur jarak 120 ya. Kita sekarang mau coba pressure rate-nya ya. Kita baru saja selesai setting turret. Dan kita lihat apakah ini konsisten atau enggak. 120. Kita pakai magazine. Target pertama dulu ya, kita yang botol beer blend. Semoga kelihatan. Kelihatan ya, botol beer blend. Coba tembakan pertama. Angin ke arah kanan. Bawahnya ya, sekarang naik dikit, cepat tambah 2 klik. Kita lihat perkenaan dulu ya. Angin ke kanan sedikit, bentar. Ya benar, ke kanan dikit. Kita coba geser ke kanan ya. Geser ke kiri. Hit ya. Satu. Dikit banget gesernya. Dua. Ini jarak 120. Sekali lagi ya. Kena ya. 3 kali kena terus. 120 meter. Kita geser dikit. Kena ya.
kita coba itu sampingnya tuh ada fitting lampu yang kecil itu fitting lampu. Kita coba ya. Sampingnya. Ini untuk apa namanya? Naik turunnya itu stabil ya. Cuma kanan kiri karena faktor angin. Ya lumayan kencang anginnya juga. Jadi kita harus menyesuaikan. Wih, masih kanannya cuy. Kita coba angkat dikit ya. Hit. Mantap itu fitting lampu sebesar kepala tekukur, sebesar kepala tupai itu 120 meter. Oke, larasnya jos gandos, recommended buat teman-teman yang pengen ngambil laras tapi masih bingung mau ngambil laras apa. Rekomendasi dari kita yaitu dari Pak Ngurah Pandai Hunter ya. Akan tetapi indennya cukup lama karena ya orderan beliau itu banyak, juga servisan juga banyak. Yang pasti ada garansi dari beliau. Jadi ketika teman-teman mendapatkan laras dalam kondisi yang rusak atau akurasi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, teman-teman bisa konsultasikan langsung ke beliau. Selain itu juga masih banyak ya produsen-produsen laras yang bagus. Ada DR Slug itu juga bagus. Reviewnya juga ada banyak di YouTube. Tapi kalau rekomendasi dari kita ya tetap Polymac dari Bapak Ngurah Pandai Hunter. Karena beliau sudah bertahun-tahun berpengalaman di bidang senapan angin. Jadi beliau sudah tahu seluk-beluknya. Dan pastinya ada garansi dari beliau. Oke, gitu aja teman-teman review kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang galau dalam memilih laras. Itu jarak 120 meter tanpa kita rekayasa. Ini langsung kita coba lihat. Kita lihat lagi ya, kalau berarti. Kita ukur lagi pakai rang finder. Mana? Mana tadi? Itu ya. Seratus dua puluh satu. Tadi apa namanya? Yang sendok itu di sini nih, di pohon yang kecil ini nih, jadi nggak kelihatan ya. Kita juga agak susah melihatnya. Kita pakai zoom 10. Nah ini settingan turret kita 120 ya pas. Satu lagi teman-teman, kita mau coba lihat hasilnya ya. Hasil tadi yang udah kita tembak. Nih kita mimis cetakan sendiri. Kita bawa rang finder, kita ukur juga dari sana. Ini patokannya nih, pohon ini pisang. Kita skip dulu ya ke sana. Nih kita udah dekat. Ini tuh jalan, jadi nanti kita cepat jeda dulu sebentar, karena ada orang lewat.
Ini jalan ke sungai ini. Itu ke rumah warga. Kita cari syuting lampunya dulu. Nah, ini juga pas kita tembak nih, foto. Ini pecah nih. Ini syuting lampunya nih. Lepas ya. Tadi tuh di sini. Nih. Ini bekasnya dan ini kaleng beer brand. Hancur lebur ya. 120 meter. Udah mimisnya satu. Kita lihat. Nah, ini serpihan tampak kalengnya. Mimisnya pada lewat. Tembus ya. Ini. Dan satu lagi itu tuh di atas. Untuk apa namanya, sendok ya. Ini nih, mana ini sendoknya nih, kecil banget ya, nggak kelihatan juga dari sana. Kita tadi nggak bisa ngira-ngira. Kita ukur dari sini. Kursi ya. Seratus dua puluh. Mantap. Oke, see you. Sampai jumpa, ketemu di video berikutnya. Siap.